Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini di Jalan Lingkar Salatiga terjadi kecelakaan karambol melibatkan 3 kendaraan, yang 2 kendaraan besar, yang 1 truk bermuatan sapi. 8792A. Menurut informasi yang kami terima, truk besar atau tronton yang pertama itu blong, yang bermuatan plat besi dari arah Solo menuju Semarang dan menabrak truk besar ini tanpa muatan. Oh ya, nabrak, yang mengakibatkan sampai tercebur ke ini, sampai ke lahan warga, ini tanah pertanian. Dan di atas itu, nah ini truk bermuatan sapi yang sopirnya menurut informasi yang kami terima meninggal. Dan sapi mati di 5 ekor. Ini tepatnya di jalan sebelah timur, di jalur Semarang Solo, dan 2 kendaraan yang besar tadi di sebelah barat di jalur Solo menuju Semarang. Jalan Lingkar Salatiga dari arah Solo maupun dari arah Semarang ditutup total agar memudahkan untuk evakuasi di lokasi kecelakaan. Dan informasi kami terima untuk sopir tronton yang blong tadi mengalami luka di kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Dan sampai jam 11 malam masih banyak warga berkerumun yang menyaksikan kecelakaan. Kondisikan evakuasi untuk sapi yang mati di tempat kejadian. Aku pikir apa, aduh gagas. Bentar dulu aku di Facebook, aduh muncul lebih. Ini ingin dia. Thank you.
aku. Terima kasih.